PT MRT Jakarta hentikan kegiatan olahraga PONFIT di dalam stasiun, usai dikritik warganet pada Selasa 22 Oktober. Sebelumnya, pada Senin 21 Oktober lalu, beredar video di media sosial X yang memperlihatkan sekelompok orang melakukan PONFIT atau olahraga yang memadukan gerakan aerobik dan yoga menggunakan alat stick dan musik. Aksi itu dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya sebagai pengguna transportasi umum. Menanggapi respon masyarakat, pada Selasa 22 Oktober, Kepala Divisi Corporate Sekretaris PT MRT Jakarta mengungkap respon tersebut menjadi poin evaluasi dalam mengkaji kegiatan di area MRT Jakarta, sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna lainnya. Sebelumnya, pihak MRT Jakarta menyebut prinsipnya MRT mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik, baik dalam bentuk aktivitas komunitas, hiburan, kesehatan, edukasi, dan lainnya, selama tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku.